bisa menghadiri acara pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon wakil wali kota dan wali kota Surabaya. Kapan tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama adalah kepada Bapak Suprayitno dan Dr. Billy, kami persilahkan untuk dan ini harus kita lalui sebagai tahapan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Surabaya, di mana kalau merujuk pada jadwal yang ada, prosesnya pada pemeriksaan kesehatan itu dilaksanakan 1 September 2024 sekaligus hasil harus kita terima di tanggal tersebut 1 September 2024. Sementara itu fisik dan psikiatri kejiwaan. Untuk yang fisiknya mulai dari kepala sampai kaki ini. Jadi ada yang di kepala, ada yang di kepala, ada terus jantung juga ada, siti kardia. Ini yang membutuhkan sedikit spesifikasi. Untuk MRI kayaknya kacamata yang ada logam-logam semua nggak boleh masuk ke dalam ruang pemeriksaan ya. Lalu untuk siti kardianya itu perlu puasa 6 jam. Nah, semoga semuanya menjadi yang terbaik bagi kami dalam pemeriksaan ini dan semoga bisa yang terbaik dan lancar dalam pemeriksaan ini. Lalu teman-teman semuanya, ada yang tambahkan dari? Mbek kanca-kanca dokumentasi iki. Untuk aku di telepon. Arif Ahmad Hidayah. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama adalah kepada Bapak Suprayitno dan Dr. Billy, kami persilahkan untuk dan ini harus kita lalui sebagai tahapan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Surabaya, di mana kalau merujuk pada jadwal yang ada, prosesnya pada pemeriksaan kesehatan itu dilaksanakan 1 September 2024 sekaligus hasil harus kita terima di tanggal tersebut 1 September 2024. Sementara itu fisik dan psikiatri kejiwaan. Untuk yang fisiknya mulai dari kepala sampai kaki ini. Jadi ada yang di kepala, ada yang di kepala, ada terus jantung juga ada, siti kardia. Ini yang membutuhkan sedikit spesifikasi. Untuk MRI kayaknya kacamata yang ada logam-logam semua nggak boleh masuk ke dalam ruang pemeriksaan ya. Lalu untuk siti kardianya itu perlu puasa 6 jam. Nah, semoga semuanya menjadi yang terbaik bagi kami dalam pemeriksaan ini
dan semoga bisa yang terbaik dan lancar dalam pemeriksaan. Matur nuwun teman-teman semuanya. Ada ditambahkan ya? Ya. Nombek konco-konco dokumentasi ini iki. Untuk aku di telepon Arif Ahmad Hidayah. Kepada Bapak Suprayitno dan Dr. Billy, kami persilahkan untuk memasuki. Dan ini harus kita lalui sebagai tahapan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Di mana kalau merujuk pada jadwal yang ada, prosesnya panggil rapat pemeriksaan kesehatan itu dilaksanakan 1 September 2024 sekaligus hasil harus kita terima di tanggal tersebut 1 September 2024. Sementara itu fisik dan psikiatri kejiwaan. Untuk yang fisiknya mulai dari kepala sampai kaki ini. Jadi ada yang di kepala, ada yang di kepala, ada terus jantung juga ada, siti kardia. Ini yang membutuhkan sedikit spesifikasi. Untuk MRI kayaknya kacamata yang ada logam-logam semua nggak boleh masuk ke dalam ruang pemeriksaan ya. Lalu untuk siti kardianya itu perlu puasa 6 jam.